Pada video ini saya akan membahas cara mengaktifkan mode laci di HP Oppo. Nah, di sini saya menggunakan HP Oppo yang sudah Android 11. Namun buat pengguna smartphone Android 8 saya kurang tahu. Apakah fitur mode laci ini sudah ada atau belum? Nah, untuk contohnya seperti ini. Untuk langkah yang pertama, silahkan ditahan di layar, sampai muncul seperti ini. Setelah itu kalian pilih, tanda panah. Lanjut pilih lainnya. Kalian tinggal pilih, mode layar, depan yang ini. Atau, cara yang kedua, bisa melalui menu setting atau pengaturan. Di sini ada layar awal, layar kunci dan tampilan selalu aktif. Kalian klik saja. Di mode layar depan, ada tiga pilihan, mode standar, mode laci, dan mode sederhana. Setelah itu, pilih mode laci. Pilih sedang digunakan. Otomatis, sekarang bisa menampilkan aplikasi dari bawah, atau mode laci istilahnya. Itulah cara mengaktifkan mode laci di HP Oppo. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.